Ini adalah tanaman tomat yang sudah berusia 2 minggu yang kemarin saya tanam menggunakan polybag. Teman-teman bisa melihatnya, ini tanpa sentuhan pupuk sedikit pun juga. Jadi pertumbuhannya dibantu melalui air dan air hujan. Jadi teman-teman bisa melihatlah lebih dekat seperti ini teman-teman. Ini hasil dari tanaman tomat yang saya tanam. Memang sengaja saya biarkan satu polybag 2 pohon. Saya merasa itu tidak terlalu mengganggu juga, karena ini bukan untuk kebutuhan besar, hanya untuk kebutuhan dapur saja. Kesempatan ini juga tanaman tomat ini akan saya sirami dengan pupuk organik yang sudah saya rendam. Kalau ya, pupuknya itu sudah direndam selama 2 bulan teman-teman. Sudah direndam selama 2 bulan dan saya menggunakan M4 yang sebentar lagi akan kita aplikasikan. Terlihat sangat sehat tanpa ada bercak putih pada daun-daunnya. Tidak ada sama sekali. Teman-teman bisa melihatnya, daunnya sangat segar. Sangat segar teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah rendaman dari sampah dapur, dan sekarang saya akan gunakan untuk menyirami tanaman tomat. Teman-teman, saya sudah menyiraminya, dan untuk dosisnya saya menggunakan ukuran 1 gelas air mineral, dan sudah saya sirami semua. Nanti kita akan melihat perkembangannya di beberapa hari ke depan, dan saya yakin akan ada pertumbuhan yang lebih dari ini. Jadi dan dia akan lebih terlihat segar karena masih dengan taraf pertumbuhan dan mengkonsumsi bahan-bahan organik. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih pastinya simak video-video saya sebelumnya. Ada beberapa hal-hal yang sama yang saya jelaskan tentang bagaimana budidaya tomat, dan semuanya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Tuhan memberkati. Ini adalah tanaman tomat yang sudah berusia 2 minggu yang kemarin saya tanam menggunakan polybag. Teman-teman bisa melihatnya, ini tanpa sentuhan pupuk sedikit pun juga. Jadi pertumbuhannya dibantu melalui air dan air hujan. Jadi teman-teman bisa melihatlah lebih dekat.
seperti ini teman-teman. Ini hasil dari tanaman tomat yang saya tanam. Memang sengaja saya biarkan satu polybag dua pohon. Saya merasa itu tidak terlalu mengganggu juga, karena ini bukan untuk kebutuhan besar, hanya untuk kebutuhan dapur saja.